Yakin peluang untuk berubah sentiasa terbuka. Pegangan dan keyakinan itu dibawa bersama dalam penghijrahan menjadi seorang mu'alaf. Wartawan Adli Habibullah menyelami semangat mu'alaf dalam penghijrahan mereka bersemana awal Muharram. Dikurniakan hidayah Allah membuka pintu hati saudara baharu ini. Meski disulami kekeliruan, cahaya itu menjadi panduan mendekati Islam sehingga berakhir dengan melafazkan kalimah syahadah. Sebelum masuk Islam, masa saya ada di hukuman gantung di penjara, saya pun nak ajak Firdaus, baik kamu masuk Islam lah, baik kan. Ya Allah SWT boleh juga tolong kamu kan. Awak buat belajar solat penting kan, solat awak berdoa lah ni lah. Kemudian saya pun belajar lah. Masa tu saya belajar selalu. Masa saya sujud, setiap kali saya sujud, menangis, mengasuh. Masa saya berdoa kan, sedih kan. Berdoa minta kepada Allah SWT tolongan, selamatkan nyawa saya. Masa setiap kali saya sujud, menangis. Masa sejadah saya, masa sujud, cuma air mata saya basah. Entah kenapa saya tiap-tiap hari saya macam dengan ceramah pada Ustaz Abilio. Itu buat saya. Dengan ceramah dia, saya macam sedarlah. Saya cakap, ya Allah Tuhan, kenapa saya dengan ceramah ni? Saya minta Allah supaya beri saya seorang boleh mengajar saya balik Islam. Bergelar saudara baharu tidaklah semudah mereka yang dilahirkan sebagai seorang Islam. Mereka akui, mendalami ilmu agama mempunyai cabaran tersendiri dan memerlukan kesungguhan. Saya nak tune saja. Bulan sehari-hari saya apa-apa. Ini dua hari sama Al-Fatihah. Ini dua hari sama Al-Fatihah. Dua hari sama Al-Fatihah. Dua hari. Saya, insyaAllah, Alhamdulillah saya dapat. Apa-apa. Baru-baru ini saya dah boleh baca lima solat lima waktu. Dah boleh baca lah. Tapi tak cakap terus terang, tak cakap pandai tu tak pandai, tapi boleh solat lima waktu itu yang saya perlulah. Lain-lain semua akan datang, saya akan belajar pelan-pelan. Mereka hendaklah mengambil semangat hijrah itu untuk berhijrah daripada agama yang lama kepada agama yang baru, bukan sebagai ikut-ikutan. Kita mengharapkan bahawa penghijrahan mereka ini adalah konsisten, istiqamah, dan mereka perlu dibantu seperti mana juga golongan Ansar yang dibantu oleh yang membantu kelompok Muhajir. Semangat ukhuwah persaudaraan antara Muhajir dan Ansar itu sewajarnya dihidup suburkan oleh umat Islam, rakan-rakan kita yang baru kembali pada agama yang fitrah, agama Islam, untuk menjadikan mereka sebagai seorang Muslim yang baik. Setiap penghijrahan memerlukan pengorbanan, dan bagi saudara baru ini, nikmat iman dan Islam dihargai sebaiknya sebagai satu cara hidup bagi memaknai penghijrahan mereka sekaligus menjadi mukmin yang terbaik. Adli Habibullah, RTM.